Okey. Jadi hari ni kita akan baca berkenaan dengan kaedah-kaedah mentaksiskan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang umum. Jadi lagu mana cara nak mentaksiskannya? Jadi takrif taksis itu sendiri supaya kita boleh agaklah apa dia maksudnya, iaitu mengkhususkan sesuatu benda yang umum daripada yang kita kata menyeluruh ataupun meluas kepada semua afrod, dipakai untuk sebahagian sahaja. Jadi dipakai untuk sebahagian sahaja. Jadi asul hukmi al-ami ala ba'di afrodihi. Itu maknanya qasar tu mengkhususkan. Mengkhususkan hukum perkara yang umum kepada sebahagian unitnya sahaja, tidak kepada semua unitnya. Dengan mengeluarkan hak lain lah. Hak lain tu jadi kira termasuk. Bi ikhraji ba'di ma tanawalahul am. Dengan mengeluarkan hak lain lagi. Itu contoh dia. Huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi. Gitu. Jadi apa dia ni? Hak ayat asal dia maknanya Tuhan menerima taubat daripada hamba dia. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya ada ketika-ketikanya, ada tepat-tepatnya taubat itu tidak diterima. Nah, gitu. Jadi bila lagu tu maknanya tidak umum jugalah, tidak umum seumumnya lah saat ni tu. Umum untuk keadaan biasa, tapi ada hak tepat-tepat khusus dia yang tak boleh pakai. Jadi dia pun marilah dalam bulat ni. Maknanya bulat tu al-ibad amah. Bulat besar ni ialah hamba secara apa dia? Hamba secara umumnya. Hamba tu lah. Allah Ta'ala mengampunkan apa ni, menerima taubat daripada hamba dia. Jadi hamba dia tu kira hak besar tu. Lepas tu dia ada hak terkecuali. Hak terkecuali tu ialah yang tidak diterima lah taubatnya. Dikecualikan daripada hukum diterima taubat tu, maknanya yang tidak diterima taubat dia, iaitu yang mati dalam keadaan kafir, yang kita kata yang nampak tanda-tanda hari kiamat hak besar, ataupun kapurian hak lain-lain lagi lah. Maknanya hak ketika sudah terlewat nak mati, lot-lot dah, nazak dah dan sebagainya. Contoh lain pula ialah wa ahallallahu al-bai'a, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Jadi jual beli tu halal, sebut lagu tu secara umum. Lepas tu ada sebenarnya hak terkecuali, tapi tak ada sebut dalam ayat tu lah, sebut daripada hak lain. Contohnya inilah jual beli macam-macam lagi, jual beli macam-macam jenis lagi yang tidak dibenarkan, yang haram ada lagi. Patut ni banyak lagi, macam contohnya patut kata wa qalilatun jiddan an-nusus syar'iyyatil ammati fil kitabi was sunnah allati lam yadkhulha takhsis. Dia kata ada sebenarnya ayat-ayat hukum dalam Quran yang tidak dikhususkan sama sekali. Okey. Sehingga apa dia? Ada sesetengah ulama usul kata dalam Quran ni ada part-part ni je yang tidak ada mukhassisnya, yang lain ada mukhassis belaka. Iaitu ayat ni
Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Jadi ni kena pakai dengan makna umum dia. Tidak ada mukhasis dia. Tidak kata ada kecuali ke, ada yang Allah Ta'ala tak tahu ke, tak ada. Jadi ni umum sengerti. Tidak ada mukhasis. Hak ni pula hurrimat alaikum ummahatukum ni umum sama. Tidak kata pernah ada satu ketikanya jadi ada pengecualian boleh nikah dengan mak dia. Tidak ada. Ini pun lain juga, iaitu wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap hidupan di dunia ini Allah Ta'ala telah tentukan rezekinya. Jadi ma nafi kata ada min. Ada. Menunjukkan umum hak sengatilah. Kalau kita ingat dalam ayat apa dah ni, cara-cara nak cek apakah itu ayat yang umum, antaranya dia ada nafi, nanti dia ada nakirah. Ada. Jadi nakirah fisiyakin nafi tak umum. Nakirah dalam ayat nafi menjadi umum. Lepas tu hak selaginya ialah kulluman alaiha fan. Setiap yang ada dalam dunia ni mati belakang. Jadi itu hak umum lah. Hak umum sengoti tidak dipakai dengan ada gapa-gapa yang mengkhususkannya. Hak itulah hak satu ayat yang apa ni, beberapa ayat yang tidak ada mukhasis dia. Lepas tu, hak am saat ni, kalau dia masuk mukhasis, dia jadi am lagi ke tak? Dia kata, tak adalah, dia jadi khos. Ada. Kalau dia masuk mukhasis, dia jadi khos. Jadi, taksis ini adalah sejenis takwilan. Taksis adalah sejenis takwilan. Sebab perkataan itu dipakai pada asalnya dengan makna yang zahir dia. Perkataan umum tu dipakai dengan makna yang zahir, makna dia umum lah. Tapi kita pakai dengan makna tidak umum, maknanya kita pakai dengan makna hak lain dia. Pakai dengan makna lain tu maknanya takwil. Li'annahu sarful lafzi an zahirihi. Sebab kita menukarkan perkataan itu daripada hak zahir dia. Jadi kita tukarlah, tidak pakai hak zahir dia, kita pakai hak tidak zahir dia. Nah gitu. Zahirnya perkataan yang umum pakai untuk semua afrod dia. Jadi bila kita pakai untuk sebahagia ataupun hak mana-mana tertentu, maknanya kita tak pakai adalah hak zahir dia tu. Sarfun an hadza zahir. Jenis-jenis mukhasis dia ada dua, mutasil dengan munfasil. Mutasil tu maknanya apa dia? Yang ada dengan sekali dengan perkataan am saat ni tu. Okay. Maknanya mukhasis yang ada dalam ayat yang sama ada perkataan yang am itu. Jadi ada dalam ayat yang sama. Contohnya sifat dia sebut fil ghanam. Ghanam tu kalau nak kira umum, as-sa'imah, dia mari sifat dia. Sifat dia tu jadi khusus dia lah. Jadi waktu mukhasis mutasil. Jadi kita pun kata tak berapa nampak macam dengan mukhasis. Sebab apa dia? Perkataan tu macam dengan khusus dia. Boleh kira sekali kan, apa nak kira suku-suku je tu. Jadi dia kira suku-suku dulu sebab dia sebut hak ni dulu. Sebut hak ni dulu. Ataupun kita kata kira-kiranya kalau tidak ada sifat ini maka dipakai dengan makna yang umum. Dipakai dengan makna yang umum. Jadi bila ada sifat tu barulah dipakai dengan makna yang khusus. Jadi ni lafaz yang umum tapi ada mukhasis dia situ selalu dalam ayat tu juga. Contoh lain pula ialah macam contohnya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hal dengan sengaja. Jadi
mukminan tu umum. Am ni mukhasis dia. Mukhasis tu maknanya mengkhususkan. Jadi membunuh orang mukmin pasti disebut dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja, tapi dengan sengaja. Okey. Lepas tu hak keduanya pula badal ba'du. Badal ba'du tu maknanya hak ganti separuh tu lah. Fi sadaqatul ghanam. Okey, berkenaan dengan sedekah kambing. Jadi ini sebut umum. Tapi ada sambungnya ayat dia lagi, iaitu hak ada sifat dia. Ha gitu. Pada yang meragutnya gini. Jadi waktu dia ada mukhasis tu lah. Dan dalam ayat tu juga tidak pergi ke lain. Lepas tu istisna ada juga dalam ayat tu juga. Wallazinahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Okey. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Jadi itu umum. Lepas tu ada pengecualian, kecuali kepada apa dia? Pasangan-pasangan mereka. Ya, jadi waktu disebut kes lalu. Mukhasis dia. Lepas tu ni ada apa dia? Nombor satu ni. Poin nombor satu ni mana? Poin nombor satu ni. Balik pada atas saat ni. Orang yang contoh-contoh. Yang tidak ada mukhasisnya. Itu. Kita tengok contoh dia. Contohnya ialah di sini yang kata sesetengah ulama usul menyebut ke ada lagi contoh-contoh lain. Jadi contoh kita mari atas saat ni tu contoh isbat. Dia kata ada contoh dalam bentuk nafi. Jadi umumnya dipakai lagi lah. Contohnya wala yazlimu rabbuka ahada, maknanya Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa. Jadi ni ayat dalam bentuk nafi, manfi adalah Tuhan tidak menzalimi sesiapa. Adapun hak sebelum ni ni ayat isbat. Allah Ta'ala mengetahui diharamkan ibu kamu haiwan-haiwan dunia ada rezekinya, setiap yang di dunia mati. Jadi tu dia panggil ayat-ayat isbat. Ayat-ayat adalah bentuk isbat belaka. Jadi bawah ni dia bagi contoh untuk ayat-ayat manfi pula. Macam contohnya Tuhan kamu tidak menzalimi sesiapa. Gitu. Lepas tu wallahu la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala tidak suka orang-orang kafir. Jadi ini kena pakai dengan makna umum lah. Maknanya mana-mana kafir tu saya tak suka. Walan yatirakum amalakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan kamu sama sekali. Tidak. Jadi kena pakai dengan makna umum juga. Jadi itu ayat nafi, tapi pakai dengan umum juga. Dan saat ni pun ada juga yang kata ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tu. Dia kata ni tengok dari sudut ada manafi pada ada illa. Jadi nampak macam dengan nafi jugalah. Kalau tidak nak pakai kot nafi pun boleh juga. Ha, gitulah contoh dia hak lain lagi. Balik pada saat ni. Mukhasis dalam ayat tu juga. Macam contohnya syarat. Syarat. Wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanatu minal lazina utul kitab min qablikum. Iza ataitumuhunna ujurahunna. Ada iza ataitumuhunna ujurahunna. Ada jumlah syarat. Jumlah syarat ni disebut dalam ayat ni juga. Okay. Perempuan-perempuan yang muhsan. Yang kita kata perempuan-perempuan mukmin yang muhsan. Gitu. Dan juga perempuan-perempuan ahli kitab yang muhsan. Jadi hak ni ni dia umum. Umum. Tapi dia ada letak syarat dia. Syarat dia ialah yang kamu telah berikan maharnya. Gitu.
Ataupun yang kamu telah bui bayara dia lah. Tengoklah ayat dia tu. Yang kelimanya pula, ghayah. Ada sebut hujung. Ada sebut ngesuk dia di mana. Sapa setakat mana. Ada sebut limit dia. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Summa atimmu siyama ilal lail. Jadi suruh makan, suruh minum. Kata ada hatta. Hatta lil ghayah. Makna dia untuk ada hujung dia, ada apa dia ni, limit dia. Jadi bila ada hak ni, maka tidak ada lah umum suruh makan dan suruh minum saat ni tu. Jadi umum suruh makan, suruh minum saat ni tu ada tempat berhenti dia, ada tempat habis umum dia tu. Okey. Lepas tu seterusnya ialah takhsis bisyak, maknanya mengkhususkan sesuatu perkataan yang umum melihat kepada konteks dia. Melihat kepada konteks dia. Jadi bila ada perkataan yang umum, ayat tu pula nak cerita tentang hukum sebahagian saja daripada hak umum tu. Jadi fa innahu yahtassu bihi. Jadi ayat umum saat ni dikhususkan dengan sebab apa ni? Siak dia tu. Contohnya inilah. Al-khalatu bimanzilatil ummi. Bata ada khilaf-khilaf kepada tu. Jadi fatakunul khala bimanzilatil ummi fil hadana wa fi fahiya aula min ghairiha. Wala yadullu zalika ala annaha bimanzilatiha fi ghairi zalika. Gitu. Maknanya apa dia? Mak saudara tu serupa dengan ibu, dalai apa dia ni, dalai hak penjaga air. Itulah. Jadi tu lebih lagi daripada orang-orang lain yang tidak tahu siapa dia. Jadi tidaklah bermakna dia apa dia, mak saudara tu sama dengan ibu dalai perkara-perkara lain. Gitu. Jadi konteks dia ni duk cerita pasal penjaga air tu. Pasal hak penjaga air. Jadi bila lagu tu, maka dipakai dengan waktu lah. Dipakai mengikut konteks dia tu yang khusus. Jadi ayat yang umum saat ni tu, mustahara sama dengan ibu tu tidaklah makna dalam semua keadaan. Pakai untuk konteks dia duk cerita pasal gapa dia. Itulah. Moga kita pun kata, bukan sebelum ni kata, kalau ayat yang umum, ayat yang umum bukankah tidak terhalang untuk kita pakai umumnya walaupun ia datang untuk sebab yang khusus. Nah gitu. Jadi waktu kita nak kata lagu mana pula? Hak mana dah? Hak dulu tu. Bahagia umum dulu tu. Surah Al-Sabab, okay. Al-Jawabul Khos, okay. Sini. Hak ni kan dia ada kaedah dia. La yamna'u min hamlil am ala umumihi wuruduhu ala sababin khosin. Sini kan dia kata, perkataan yang umum dibawa dalam konteks yang khusus tidak bermakna tidak boleh dipakai dengan makna yang umum. Jadi ada pertanggahan di situ. Seolah-olahnya antara sini hak umum dia kata boleh pakai untuk hak umum lah. Hak umum boleh pakai untuk hak umum walaupun duk cerita pasal satu benda yang khusus. Okay. Jadi hak sini ayat banyaklah, ayat Quran banyak, hadis mak mari turun nak cerita pasal apa dia, orang-orang tertentu, pasal sesuatu masalah tertentu. Tapi boleh pakai juga untuk orang lain. Jadi dia kaitan apa ni, bukan kaitan, perbezaan hak ni dengan hak saat ni tu
ialah hak ni umum dia tu maknanya umum menyeluruh untuk semua orang. Bukan untuk orang hak dalam peristiwa tu saja. Bukan lagu tu makna dia. Jadi hak ni ni umum dia ni makna lagu tu. Gini saat ni muka surat 2 depan. At-takhsis bisiyak ni mentaksiskan menggunakan siyak ni ialah mentaksiskan perkataan tu bukan makna hukum ini tidak boleh digunakan selain daripada orang yang duduk di zaman Nabi dalam masalah-masalah dia, bukan gitu makna dia. Jadi taksis bisiyak tu maknanya mengkhususkan kholah saat ni tu dengan makna kholah fil hadonah, bukan kholah fi gapa-gapa warasah ke golain-golain, bukan, tapi kholah fil hadonah saja. Nah gitu. Jadi ni dia gapa dia perkataan yang umum dipakai dengan makna khusus juga untuk makna ni lah, tengok kepada konteks dia. Jadi tidaklah bermakna kita kata kena pakai untuk khalah yang disebut dalam peristiwa yang berlaku di zaman Nabi tu sahaja, bukan gitu. Hal ni umum lah. Umum tu umum dari segi kepada orang Islam lain pun boleh pakai hukum ni. Kepada orang Islam lain pun boleh pakai hukum ni. Jadi tu makna umum dia. Umum tu menyeluruh untuk orang Islam lain pun boleh pakai hukum ni, walaupun dia ada sebab yang khusus marinya hadis tu, macam yang dalam cerita tu lah. Dalam cerita tu mari ada sebab yang khusus, tapi hadis tu, hukum tu boleh pakai untuk semua orang Islam yang lain. Jadi itulah maknanya apa dia kawasan itulah la yumna'u min hamlil umum ala umumihi. Umum di sini tu yang tidak terhalang untuk dipakai dengan makna umum tu maknanya umum untuk orang lain lagi lah, untuk apa dia orang-orang Islam yang lain boleh pakai hukum ni, gitu makna umum kalau kita kena pakainya. Bukan makna umum tu dari segi kholah tu umum semuanya sifat dia tu sama dengan ibu, bukanlah kata. Jadi umum tu pakai kat lain, khusus pakai kat lain. Ha, gitulah mudah katanya. Umum tu pakai, ayat ni boleh pakai untuk semua orang Islam. Itu umum dia. Walaupun ayat ni, hadis ni, mari kerana sebab buruk tertentu. Jadi ayat ni boleh pakai untuk semua orang Islam lain. Itu makna umum dia. Lepas tu ke mana taksis bisiak pula. Taksis bisiak tu ialah kerana perkataan ni kholah ni tidaklah makna kholah bimanzilatil ummi, maknanya semua sekali sifat dia sama dengan ibu, boleh menyusu dengan dia, boleh kita kata gapa-gapa dan hak lain-lain lagi itulah. Perkara-perkara yang khusus dengan ibu, bukanlah betul dia kata. Khususnya dalam hak ni saja. Dalam ni saja. Nah gitulah. Sebabnya sebab hukum hak dia mari saat ni nak cerita pasal masalah ni. Jadi kena pakai dalam masalah tu lah. Bukan dalam masalah hak lain-lain yang tidak ada disebut ke tidak berkait pun. Nah gitu. jadi fil hadonati khosatun. Itulah. Jadi nak pakai umum untuk orang lain, orang Islam tu umum, walaupun sebab buruknya cerita dia tertentu, tapi kholah tu makna umum semuanya sekali sama dengan ibu ke tak? Sama tu dari sudut ni saja. Nah gitulah. Maknanya khosan ni tu kaedah khosan ni tu dia kok lain. Hak ni kok lain.
Tidak benda yang sama. Tidak mengkhususkan benda yang sama. Tidak umum pada benda yang sama. Hak kaedah saat ni tu, dia lebih kepada nak cerita kalau peristiwa ayat ke hadis ke mari untuk orang tertentu, tidak bermakna kita kena apa ni, kita tak boleh pakai untuk orang lain, dia saja khusus ayat Quran untuk dia saja. Nah, tidak lagu tu, tapi boleh juga pakai untuk orang lain, orang lain. Okey. Adapun takhsis bisyak ni, perkataan yang diguna tu, perkataan yang diguna tu tidak boleh dipakai dengan makna umum. Nak pakai gini gini boleh gini, bukan. Dia kena pakai untuk sebab-sebab tertentu yang adanya mari hadis ataupun ayat tu untuk dia. Gitu. Jadi hak ni takhsis bisyak tengok pada perkataan tu. Hak ayat apa ni, hak kaedah sebelum ni umum tidak boleh dipakai, apa ni, umum tidak terhalang daripada untuk boleh pakai umum dia. Apa dia tu, hak tu tengok kepada orang yang kena apa dia? Orang yang menjadi yang boleh menerima hukum tu lah. Jadi waktu umum. Jadi sini lafzun amun. Seterusnya ialah mukhasis munfasil. Mukhasis munfasil, dia kata satunya ialah akal. Akal kita boleh mengkhususkan. Akal kita tidak ada dalam ayat tu, tapi kita boleh mengkhususkan juga. Contohnya, Allahu khaliqu kulli syai, Allah Ta'ala mencipta segala perkara. Tapi kita boleh faham lah, maknanya dia tidak cipta dirinya sendiri. Okay. Walaupun kata semua perkara tu, tapi tidak termasuk dia sendiri. Lepas tu yang keduanya, his dengan panca indera. Tudamiru kulli syai'in bi amri rabbiha. Jadi tak masuk dalam hak umum saat ni tu langit-langit dan bumi-bumi. Itulah. Maknanya Tuhan membinasakan segalanya. Segalanya tu tidaklah makna siapa ke langit bumi aja dah ada lagi langit bumi tu. Lepas tu yang ketiganya dalil nakli. Maknanya daripada dalil nakli, daripada nukilan ayat Quran ke hak lain. Gitu. Macam kat saat ni, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ayat ni kata secara umumnya makna dia ginilah hukumnya, balasnya dia ialah neraka. Kata ada dalam ayat lain, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Ayat ni bukan dalam ayat saat ni, ayat saat ni surah An-Nisa, ni surah Al-Furqan. Jadi ayat lain-lain mukhasis daripada ayat lain-lain. Berarti mari lagi lah contoh-contoh lain. Okay. Lepas tu, lepas pada tu, dia kata macam hak sunnah fi'liyah pun ada. Hak khusus dengan maknanya kepada saat ni. Hal saat ni tu ayat Qur'an dengan ayat Qur'an. Hal ni ada juga ayat Qur'an dengan sunnah qawli. Sunnah qawli. Maknanya ayat Qur'an tu umum. Kata ada hak Nabi royak. Jadi khusus. Gitu. Macam contoh saat ni lah. Contoh saat ni. Membunuh orang mukmin dengan sengaja. Lepas tu dikhususkan dengan hadis ni, manja'akum wa amrukum jami'an, apa ni, wa amrukum jami'un, manja'akum wa amrukum jami'un yuridu an yafariqa jama'atakum faqtuluhu. Maka kalau ada mari siapa-siapa yang nak memecah belahkan kamu ketika kamu sedang bersatu, maka perangilah dia. Boleh pula jadinya. Jadi waktu bunuh dengan sengaja. Okay. Lepas tu
Ada juga yang dikhususkan ayat Quran tu dengan sunnah fi'li, maknanya hak Nabi buat. Ada. Itu jenis-jenis mukhasis lah tu. Ada juga sunnah yang dikhususkan dengan ayat Quran. Ada juga. Ma ubina min hayyin fahuwa mayyit, maknanya yang terpisah daripada benda yang hidup dikira sebagai bangkai, maknanya najis. Itu dalam Quran ada sebut. Apa dia ni? Hak tidak najis tu adalah bulu gapo dia tu, dia ada sebut. Lepas tu ada juga sunnah dikhususkan dengan sunnah qauli. Okey. Ada sunnah dikhususkan dengan sunnah fi'li. Dan macam-macam lagi. Yang keempatnya ialah ijmuk. Ijmuk tu, ijmuk ni kalau kita tengok masalah dan contoh-contoh dia hanya berkait dengan perempuan yang apa dia? Perempuan yang muda atau dinikahi dengan izin. Gitu. Berkait dengan nikah perempuan yang muda. Gitulah. Banyaknya contoh ijmuk dalam kitab ni berkait dengan tu. Tak apalah. Jadi hak ni maknanya hadis tu apa dia? Seorang anak dara tidak dinikahi sehingga diminta izinnya. Jadi mengikut ijmuknya boleh gitu, tanpa izinnya pula. Gitulah. Jadi contoh ijmuk dalam kitab ni banyaknya duk cerita pasal tu. Tak apalah. Lepas lagi apa pada tunya, ma la yajuzu an yakhussa bihil umum. Apa yang tidak boleh dikhususkan. Maknanya umumatu nususil kitab wa sunnah iza khalafat ha aqwalu ba'di sahabati pemba'dahum minal ulama tabaqqa ala umumiha. Jadi dia hak ni ni nak royak pasal hak lain-lain lagi lah. Maknanya hak saat ni atas tu sebut kata Quran dengan sunnah. Jadi Quran mengkhususkan sunnah ataupun sunnah mengkhususkan Quran, sunnah qauli, sunnah fi'li, Quran mengkhususkan Quran. Jadi hak ni ni nak royak pasal bahagia perkara-perkara yang tidak boleh mengkhususkan. Hak tidak dikira sebagai mukhasis. Apa dia contohnya? Kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, kata-kata ulama. Yang gitu. Hak mukhalafah, hak bercanggah. Jadi ditolak pendapat yang bercanggah tu dan dipegang hak ayat Quran dengan umum dia itulah. Sebabnya li anna qawlahu laysa bihujjatin fi zatihi, sebabnya kata-kata mereka saat ni tidak dikira sebagai hujah pun. Tidak dikira sebagai hujah, tidak kuat lah, tidak kuat. Jadi nak lawan dengan Al-Quran Sunnah tu tak ada. Kata ada kata boleh guna kata-kata sahabat. Ni mengikut orang yang kata qaul sahabi tu boleh pakai lah. Kalau orang tu kata qaul sahabi, kata-kata sahabat pun tak boleh pakai, tidak jadi hujah, maka doklah bagi dia tak boleh pakai juga. Tidak boleh mengkhususkan ayat Quran. Tidak boleh mengkhususkan sunnah. Gitu. Lepas tu selaginya nas-nas yang bercanggah dengan adat. Gitu. Nas yang bercanggah dengan adat, nas itu tidak di apa ni, tidak dikhususkan dengan adat. Lepas tu wurudul am ala sababin la yakhtassu bihi. Ini hak sani lah. Ini hak sani yang kita duk bincang pasal kaedah dia sani tu. Maknanya apa dia ni? Marinya perkataan yang umum itu untuk sebab yang tertentu. Tidaklah bermakna kita kena pakai untuk sebab tu sahaja. Tidak jadi khusus dengan sebab tu sahaja. Kita boleh pakai juga untuk gol lain. La yakhtassu bihi bisabab tu.
Hak ni hak saat ni tu lah. Maknanya, apa dia? Ayat ataupun dalil itu mari untuk orang tu saja, sebab wuruk dia, dia tidak bermakna tak boleh pakai untuk orang lain. Orang lain boleh juga pakai. Nanti. Jadi, hak taksis mengikut siak saat ni tu ialah bukan tengok kepada orang ataupun sebab wuruk tu, tapi tengok kepada perkataan yang diguna dan dikhususkan perkataan itu mengikut sebab wuruk tu lah. Mengikut sebab wuruk tu. Mengikut konteksnya. Dikhususkan perkataan yang diguna tu. Bukan boleh pakai untuk orang ni ke tak boleh pakai untuk dia kan gitu. Bukanlah kata. Jadi ni saat ni. Lepas tu seterusnya ialah kaedah perkataan yang umum dipakai dengan makna yang khusus fi halil ittifaq fil hukmi, kalau dia sama hukum dia. Jadi ni banyak lagi kaedah-kaedah ni. Kata bila ada perkataan yang umum pada hukum tertentu kemudian ada di tempat lain sebut hukum tu saat ni juga tapi dikhususkan, maka hak umum mula-mula saat ni umum kita sebut nombor. Ni umum nombor satu. Ni hak umum nombor satu saat ni tu dipakai dengan makna yang khusus. Supurnya hak nombor dua ni. Gitu. Berarti pun yang ada lah sini. Yajibu tafriq baina hazhil qa'idah, yang kata kena beza antara kaedah ni dengan kaedah apa dia? Iza zukiran khas fi maudin akhir bima la mafhuma lahu ka'an yuzkaral khas bismil alam aw ismil jinsi fa inna haza la mafhuma lahu fala yuhmalul am alal khas. Jadi hak ni hak lain pula. Maknanya bila disebutkan perkataan yang khusus di tempat lain tetapi tidak mempunyai maksud yang sama, tidak mempunyai maksud yang sama. Jadi bila tidak mempunyai maksud yang sama, ataupun contohnya dia sebut nama khusus, isim jenis ke, tidak dipakai dengan makna umum tu dengan hak khusus saat ni. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dengan hadis ju'ilat turbatuha lana tahuran iza lam najidil ma'. Jadi hak ni lain-lain maksud dia. Jadi umum perkataan ardun, tanah tu ni, tidak dipakai dengan makna turak sahaja, turak sani, turak ni. Umum ardun tu pakai dengan ardun tu lah. Boleh saja kan tajamu dengan pasir ke, dengan batu ke, tak apa berlaku yang kata. Nah, gitu. Lepas tu itulah fi halil ittifaq fil hukmi, kalau hukum dia tu sama. Hak ni dia kata mesti dibezakan antara kaedah ini dengan kaedah saat ni tu. Iza zukirul khos fi maudin akhar, disebutkan perkataan khusus di tempat lain bima la mafhuma lahu, yang tidak ada mafhum untuknya. Tidak ada mafhum tu maknanya tidak boleh difahami secara mafhum mukhalafah. Tidak boleh difahami secara mafhum mukhalafah ataupun mafhum muafakah ke, ada tidak kait lah, tidak kait. Tapi sebut pasal benda yang sama cuma lebih khusus tapi tidak berkait. Okay.
tidak boleh ataupun la mafhuma lahu, bukan mafhum mukhalafahnya. Gitu. Jadi macam contohnya disebutkan hak khas itu dengan isim alam ataupun disebutkan hak khas itu dengan isim jenis. Fa inna haza la mafhuma lahu. Tiada mafhum mukhalafah padanya. Gitu. Jadi hak umum saat ini tidak boleh pakai. umum tu bumi. Hak ni sebut khusus turab. Turab tu tanah. Okay. Tanah. Sebut isim jenis. Isim jenis yang apa dah? La mafhuma lahu. Gitu. Jadi dia pun kata apa ni? Jadi bila disebutkan secara tidak ada mafhum mukhalafahnya, maknanya tidak boleh difahami sebaliknya lah. Tidak boleh difahami sebaliknya. Jadi bila tidak boleh difahami sebaliknya, maka tidak dipakai dengan makna yang khusus lah perkataan yang umum saat ini tu. Perkataan yang umum saat ini tidak dipakai dengan makna yang khusus. Okay. Contoh tiada mafhum mukhalafah ialah apa ni? Nombor 10. Tidak boleh difahami sebagai nombor 9 atau 11. Gitu. Nombor 10 tu nombor 10 lah. Nombor 10 tu nombor 10. Nombor 10 tu bukan nombor 9. Okay. Bukan juga nombor 11. Jadi di sini disebutkan tanah. Tanah tu maknanya bumi ke? Tak, tanah tu tanah lah. Tanah tu tanah. Jadi tidak dipakai dengan mukhalafah dia. Jadi waktu apa dia? Tidak dipakailah bumi saat ini dengan makna tanah, dan tanah tu dengan makna bumi. Tidaklah begitu. Sebabnya tanah tu dia tidak bermukhalafah dengan makna bumi saat ini tu. Jadi bila lagu tu tak pakailah hak umum saat ini tu dengan makna khusus. Bumi tu bukan makna tanah saja. Bumi tu gol lain lagi pun boleh. Jadi kita kata batu juga bumi. Pasir juga bumi. Tanah juga bumi. Jadi bumi belaka. Jadi bila sebut tanah tu tidak bermakna inilah perkataan yang khusus yang dimaksudkan daripada ardun saat ni. Jadi ardun tu kena pakai dengan makna tanah sahaja. Bukan, tidaklah begitu. Sebabnya turab ni ialah isim jenis yang tidak ada mukhalafahnya lah. Tidak dipakai dengan makna mukhalafah dia. Tidak kata bila sebut tanah, maknanya tanah sahaja. Hak lain tidak termasuk. Bukanlah begitu. Tak apalah. Waktu gitu lebih kurangnya. Hak seterusnya tu kita sambung semula lah pula. Wallahu a'lam.